Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobby Studento. Hari ini kita udah nyampe di spot ya. Saya bareng Bro Reza tuh. Hup, wow. Oke, jadi ini hari ini kita akan coba testing tackle lagi ya. Untuk tackle yang akan saya pakai hari ini, nih si versus Maverick, Ghost Strike B versus. Ini kita akan coba untuk casting lagi. Ini saya. Licin bro. Oke, kita akan coba untuk casting haruan lagi itu yang gabus ya. Aduh, udah hancur nih jatuh. Oke, langsung aja. Itu spotnya udah di depan. Tetap stay tune di channel ini karena gue bisa selalu punya cerita untuk anda. Oke bro, jadi untuk set tackle yang akan saya pakai ya. Ini saya pakai jorannya, saya pakai Ghost Strike Ultralight GT. Untuk reel saya pakai Ghost Strike Maverick. Ini yang ukuran 1000 ya. Dan untuk PE saya pakai Oncak Eclipse. Untuk lure kita coba dari kilur dulu. Oh, udah banyak wheeling tuh pagi-pagi. Ya, semoga hari ini ada cintanya. Oke bro. Oh, pagi-pagi gerimis nih. Langsung aja ya. First cast of this day. Ya, untuk pemakaian sementara nih si Maverick, kesan pertama lemparan asik bro. Smooth banget. Sambar bro. Waduh, kecolan kayaknya. Masih dikejar bro. Masih dikejar itu. Kabur ya. Oke, fish on bro. Loncat. Mantap bro. Hap. Iya. Amis ya bro ya. Waduh, gabusnya besar kepala bro. Aduh, nih. Ghost Strike Maverick. Ah, mantap lah. Untuk lure ini saya pakai Oncak soft lure ya. Mantap bro, besar kepala ikannya. Oke, kita rilis ya. Masih kecil bro. Mantap. Disambar itu bro. Aduh, saya kira nyangkut tadi. Astaga. Nah. Oh. Weh, strike bro Reza. Reza Guntur. Ndak digi hook up. Ndak ka hook up ke? Oh, kira gua lekat. Coba mau mutik elok sekali. Oh, sampai tahu.
Ya katanya tadi, ah tadi yang dalam nih anu yang pucuk kan. Ini yang dalam li, ku nyobe ya bro. Minta deh pucar ya. Ya lo bosan kalau kayak yang lembut-lembut. Oke. Fison. Yes. Wuhu. Lah kocolan pulik. Aduh. Oke, okay, mantap, bro. Go strike. Maverick. Ambil lah kayak berfoto. Sebesar boleh enggak? Enggak aben makan deh. Kelak kan bulan lah, tapi bukan bulan, bulan bergelembung je boiling. Oke, baru dapat satu bro, kita rilis aja ya. Kecil juga sih. Tadi saya kirain put foto-foto aja. Halo. Mantap. Temu pindah spot. Ini kolong sebelah kolong jumbo. Oke bro, jadi banyak banget ya teman-teman di YouTube nanyain kacamata ini. Jadi ini kacamata Elves aktif ya. Ini praktis banget bisa kita pasang di sini dan memang modis sih. Untuk warnanya ada banyak sih ini ya. Warnanya ini kemarin pengen ambil yang warna biru langit tapi habis. Jadi saya beli yang warna ini aja. Banyak sih warnanya keren-keren, ada warna kuning, biru langit, lengkap lah. Ini dia sistem penguncian kayak gini nih, tuh. Keren sih. Kalau teman-teman pengen beli itu cari aja di Shopee Elf aktif, ada ini sih, ada officialnya. Sekalian lah bilang-bilang tahu dari channelnya Dobis kan, siapa tahu kita di endorse. Canda bro. Oke, jadi untuk pemakaian ya, ini saya evaluasi dulu sedikit pemakaian si Ghost Strike Maverick ini. Ini untuk putarannya smooth banget. Oke. Strike bro. Ini joran real amisan ini bro. Tuh. Lagi ngobrol-ngobrol kita ya. Dia strike. Oke. Ini tetap saya keep dulu. Untuk nanti kita foto-foto. Nanti akan kita rilis lagi. Karena ini agak kocolan semua ya. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk pemakaian si Ghost Strike Maverick itu untuk pemakaian emang putarannya ini smooth banget ya, asli smooth. Terus untuk long case-nya juga dapat. Kemudian untuk masalah kusut, tidak saya temukan kusut. Ini kalau spinning ini yang pertama kali saya nilai itu dari kusut atau enggak sih waktu pemakaian. Soalnya kalau dia udah enggak kusut, udah otomatis top banget lah untuk sebuah rail spinning ya. Nah ini malah kusut, ininya yang kusut. Kemudian untuk putaran retrieve-nya smooth banget, top banget ini. Ini cocok banget jika digunakan dengan ultralight GT ini, apalagi kalau dia punya ukuran yang 800. Heis, asli bro. Tuh untuk long cast asik, padahal ini anginnya lumayan gede loh. Lurnya juga nggak terlalu berat. Overall ini enak buat casting, seru-seru, asik ini bro. Kalau untuk ultralight GT, ya ini udah nampol banget lah. Cuman sayangnya hari ini kita nggak ada strike yang ukuran agak kasar ya. Ini kocolan semua nih. Tahu deh kemana mama-mamanya ini. Tapi ya lumayan lah daripada nggak ada strike. Yang penting kan kita bisa merasakan sensasi pemakaiannya dulu ya.
Oh ya, by the way, untuk ini kacamata Elf Active ini bukan cuma kacamata ini ya, untuk kacamata Polaroid kalau kita mancing-mancing di spot-spot danau kayak gini itu sangat membantu banget untuk menentukan titik lemparan kita. Soalnya kalau kita pakai ini, itu cahaya UV biasan cahaya UV itu akan hilang dan kita bisa ngelihat posisi-posisi tumbuhan air. Jadi kita tahu titik lempar kalau pakai kacamata ini, bro. Wih, diikutin itu, bro. Tapi dia tak mau makan, bro. Tuh, gabusnya sampai ke atas. Gak kenal lagi. Aduh, ada-ada aja. Gokil gabusnya. Lah, ulah. Tamat gawe. Aduh. Kabur. Kabur, hujan. Badai lagi, bro. Tiap kali mancing badai terus. Kita numpang di pondok sawitnya. Mantet. Kuat iga. Putus. Putus. Kuat iga nyentak ya. Adi lecet tadi di sini. Bro, kita lanjut lagi ya, bro ya. Tadi diguyur hujan lagi kita. Pusing lah. Hujan terus. Tiap kali mancing hujan. Oke, Vison, bro. Aduh, mocel, bro. Astaga. Ya elah. Mantap lah. Oke, Vison, bro. Ya, sip, mantap. Akhirnya. Ayo sini. Oke, mantap, bro. Satu lagi ya. Versus Maverick Ghost Strike Ultralight GT. Nampol sensasinya, bro. Oke, Vison lagi, bro. Nyangkut. Aduh, ayo keluar. Oke. Sip, mantap, bro. Ghost Strike Maverick Ultralight GT nampol. Oke, Vison lagi, bro. Yee. Mantap. Hop. Kocolan lagi. Ini walaupun kocolan sensasinya nampol banget, bro. Gaspol lagi. Aduh, kena matanya lagi ini. Ya. Ini bukan kena matanya, bro. Emang udah hilang matanya.
Masih tidak kena juga, bro. Gokil samarannya. Oke, Visan, bro. Iya, mocel. Mocel. Aduh. Oke, Visan, bro. Ya, dibawa nyangkut lagi. Aduh, mocel lagi. Aduh, mantap, bro. Oke, Visan. Ya. Ayo, mocel lagi. Aduh, dari tadi mocel, udah dua kali mocel ya. Hop. Size-nya masih kerucul-kerucul, bro. Aduh, ini bekas dihajar apa ini, bro? Aduh, ngeri banget ini. Oke lah, mantap, bro. Kita keep dulu, bro. Soalnya saya mau pakai buat foto-foto nanti. Nanti kita rilis lah semuanya. Kecil-kecil soalnya ini. Oke, bro, jadi sampai di sini dulu untuk tripnya kali ini, trip singkat aja ya. Ini udah siang sih, karena tadi dihajar badai terus hujan berapa kali. Jadi kita mancingnya juga nggak bisa maksimal. Oke, jadi kesimpulan ya untuk pemakaian sini nih versus Ghost Strike Maverick ini. Ini sangat enak banget untuk dipakai casting. Nggak ada kusut pada lainnya nih. Lainnya perfect ya, nggak ada melintir, nggak ada apa. Jadi untuk kesimpulan mekanisme pemakaian ini sangat enak banget, no kusut, no melintir, untuk street drive-nya mantap, long cast-nya juga oke. Oke, jadi sampai di sini dulu ya untuk videonya kali ini. Om Tole udah nungguin saya dari tadi tuh, kasihan dia ya. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silakan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap gak lupa selalu satu hobi dalam lensa. Oke, bro, kita rilis dulu ikannya. Tadi saya dapat 5, masih kecil-kecil sih. Oke, sana. Oke, mantap ya. Maverick.